Kenal lah brand ni. What's up guys, nama saya JC dari Soko Racing. Dan in this video, JC just nak bagi tahu tongkar punya footlock Soko Racing dah restock. Footlock ni kan, dia version baru tau. Dia pattern baru, korang tengok. So first of all, satu set dia datang, dua batang, dua pin dengan dia punya tali. Lepas tu top piece pun dua. Dan juga dia sediakan lah river, nut, washer, semua dia bagi satu set. So dekat sini kita just go through lah sikit-sikit dia punya kelebihan, apa beza dia punya tongkar punya hook lock dengan hook lock lain-lain, dan juga kenapa dia mahal sangat. So dia memang mahal. Lepas tu, kenapa dia punya hook lock mahal sangat? Sebab dia punya top piece ni dia guna alloy. Lepas tu, dia punya production method agak special sebab dia pakai CNC. Korang boleh nampak tak dia punya pattern ni? Cuba fokus. Ha. Dia punya pattern-pattern ni jadi dari si machine punya proses, proses of production. So, ini pattern-pattern kan? Ialah dia punya drill bit, dia pusing-pusing. Ha, jadikan ini pattern semua. So, bila korang dah pasang batang ni, lepas tu korang masukkan top piece, korang tutupkan korang punya hood lah. Ini locking piece dia, korang buka, masukkan, dia auto snap. Nampak? Jadi satu set ni cantik-cantik macam tu. Lepas tu yang best, lama pun dia tak bergarat. Tapi kan, tapi dengan tongkar ada satu problem. Dia selalu tak ada stock. Sekarang ni as of now lah, kita punya kedai pun tinggal 10 set je. 10 set je. Ini dia memang susah nak dapat lah dia punya stock. I nak minta pun dia cakap tak ada, tak ada, tak ada. Ini je problem dengan tongkar. Barang semua berkualiti, tak ada masalah. Tapi selalu tak ada stock. So, sekarang as of now kita punya kedai pun tinggal 10 set je. Actually kan, dia punya top piece ni, dia ada 4 color. Dia ada original, truffle, black dengan grey. Tapi kita ambil black sajalah sebab color-color lain masa kita nak order dia cakap tak ada stock. So, ada 10 set je. Kalau korang nak datang kedai siap pasang, korang datanglah cepat-cepat. Sebab I pun tak tahu bila akan habis. Tongkar ni memang dari dulu memang hot, panas. Sampai habis, sampai habis macam tu. Kalau korang di luar area JB, boleh je beli dengan kita punya TikTok shop ataupun Shopee. So, that is the end of this video lah. Tongkar, if you're watching, please sediakan banyak sikit stock pada kita punya reseller bagi kita cari makan. Okay, jangan asyik bagi 10 set. Tak cukup, tak cukup.